Halo Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Galeri Bujang Ganong. Oke, kali ini saya sedang di rumahnya Randy Ganong. Dan ini saya mau review piala-piala Randy Ganong. Nah, ini kebetulan pas orangnya tidak ada di rumah, ini Randy main keluar sama teman-temannya. Jadi tidak bisa saya wawancarai langsung. Ini dia Randy Ganong, sang juara. Oke, Lur. Ini mau saya review satu persatu pialanya, terus lombanya di mana aja. Terus kategorinya juga ada. Oke, sebelumnya jangan lupa subscribe dulu yang belum subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng di sampingnya agar selalu update terus video-video terbaru dari Galeri Bujang Ganong. Oke, Lur. Jadi ini semua piala-piala hasil menang lomba tari Bujang Ganong yang didapatkan oleh Randy Ganong. Oke, jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 piala yang sudah dimenangkan oleh Randy Ganong. Nah, ini saya review satu persatu. Oke, mulai dari sini ya. Ini piala yang agak kecil. Nah, ini juara harapan 1. Juara harapan 1 lomba tari Bujang Ganong se-Jawa Timur dan Jawa Tengah, Lur. Wah, mantap ini. Se-Jawa Timur dan Jawa Tengah tahun 2020. Nah, ini pialanya. Jadi ini dapat juara harapan 1. Oke, selanjutnya ini kategori unggulan. Ini tidak dapat juara, tapi ini dapat kategori unggulan Piala Bupati Ponorogo. Wah, kalau ini sudah mantap sekali, walaupun cuma unggulan, tapi ini dapat Piala Bupati Ponorogo. Ini Desember ceria 6, tanggal 15 sampai 16 Desember 2018 ya, ini loh. Nah, ini cuma apa? Ini cuma gantungan aja. Ini, oh, ini milat PSRM Simo Budi Utomo ini, Lur. Nah, ini sangkar saya. Simo Budi Utomo Unmuh nih. Jadi milad yang ke berapa ini? Dan reuni akbar. Ini acaranya kemarin reokan juga, reokan besar. Ada lomba Bujang Ganongnya juga ini. Mantap ini, Desember ceria 6. Oke, lanjut. Nah, ini piala yang besar-besar ini. Nah, kita review satu persatu. Yang ini juara 2 Tari Bujang Ganong Senapo Anniversary Competition 2020. Ini baru ini, belum lama. SMP 6 Ponorogo. Ini dapat juara 2. Nah, ini dia pialanya. Mantep ini pialanya, mewah, besar. Ini dapat juara 2. Nah, ini nomor urutnya ini masih disimpan juga untuk kenang-kenangan ini. Ini nomor penampilan nomor 4 trendinya. Oke, lanjut yang ini sebelahnya. Yang ini pialanya dapat juara 3, Lur. Ini acara SMA Bakti 37 anniversary Piala Bupati. Wah, ini juga mantap ini. Dapat Piala Bupati Ponorogo 2020. Juara 3 lomba tari Bujang Ganong tingkat SD dan MI Ponorogo 8 Februari ini juga 2020. Ini masih sebelum corona ini, Lur. Ini terakhir-terakhir lomba Bujang Ganong ini di Ponorogo. Nomor penampilan 17 Rekat 20 2020. Dapat juara 3, mantap Randy. Terus ini sebelahnya juga juara 3, 36 anniversary SMA Bakti Ponorogo. Ini jadi lombanya sama, Lur, sekolahnya SMA Bakti yang ngadain, rutin mengadakan lomba tari Bujang Ganong. Yang ini dapat juara 3 juga. Oh, sama ini, tari Bujang Ganong tingkat SD dan MI. Mantap. Nah, ini nomor
penampilannya. Nomor 9 dapat juara 3. Lanjut yang ini, oh yang ini juga juara 3, tapi ini harapan lor, jadi juara harapan 3 dari Bujangga Nom tunggal 50 SGDC SMK PGRI 2 Ponorogo. Ini lombanya diadakan di sekolah ini tahun 2019. Ini dapat juara harapan 3. Ini pialanya. Nah, yang hijau ini, Lur. Ini tari warok muda. Ini tari Bujang Ganem. Padepokan tari Langan Kusuma. Oh, ini nomor penampilan bukan yang ini, Lur. Bukan untuk lomba yang ini. Ini nomor penampilan ujian tari semester 1 sanggarnya Randy. Jadi Randy itu ikut sanggar, jadi masuk sanggar di Langen Kusuma Ponorogo. Pimpinannya Mas Dedi. Selanjutnya ini piala dari SMK Sore 1 Ponorogo. Ini dapat juara juga Randy. Yang ini Randy dapat juara harapan 1. Jadi ini Randy dapat juara harapan 1 dari Bujang Ganong TK SDMI Sederajat SMK Sore 1 Ponorogo tahun 2018 ini, Lur. Ini cukup lama. Tahun 2018. Oke, lanjut yang ini sebelahnya juara 1. Wah, yang ini mantap ini. Randy dapat juara 1. Lomba tari Bujang Ganong tingkat SD MR Games tahun 2018 juga. Ini jadi yang ngadain ini, Lur. Nah, ini yang ngadain lomba juara 1 ini. Ini tahun 2018. Selanjutnya ini juga juara 1. Wah, mantap ini. Bentar saya majukan dulu pialanya yang juara 1. Nah, mantap. Dapat juara 1 Randy. Juara 1 lomba dari Bujang Ganong Kartika Puri. Oh, ini di sanggarnya Pak Dirman Kartika Puri Joglo Paju. Tanggal 18 bulan 8 2020. Ini dapat juara 1 Randy. Kita lihat nomor penampilan 8. Randy Ganong. Terus lanjut. Ini lanjut juara 2. Oh, ini jadi lombanya yang adain Maju Hardware. Maju Hardware Ponorogo. Dapat juara 2 Randy. Mantap. Pialanya juga mantap. Oke, Lur, selanjutnya ini piala dari Kawulo Bantarangin Kaba Festival 2020. Ini sanggarnya Kawulo Bantarangin yang ada lomba. Ini pimpinannya Mas Miftah. Juara harapan 3. Ini Randy dapat juara harapan 3 lomba seolah Bujang Ganong kategori SD 2 Kaba Festival 2020. Ini dapat piala dari Sanggar Seni Kawulo Bantarangin. Lanjut ini Padepokan Tari Langan Kusuma Ponorogo. Ini dari sanggarnya Randy. Yang ini dari sanggarnya Randy sendiri. Ini dapat kategori penyaji terbaik 1 Tari Ganong. Apa ini? Ujian semester berapa? 2 tahun 2017. Wah, ini Randy masih kecil ini, Lur. Ini cukup lama sekali ini dapatnya. Tahun 2017 Randy masih kecil ini. Masih baru ikut sanggar kayaknya. Sudah dapat penyaji terbaik 1. Oh, mantap. Oke, yang ini yang terakhir, Lur. Piala yang terakhir. Ini pialanya dari kayu. Jadi diukir seperti ini. Ini penyaji terbaik 3 Padepokan Tari Langan Kusuma. Oh, ini sama dari sanggarnya Randy sendiri. Sanggar Tari Langan Kusuma. Penyaji terbaik 3 Tari Warok Mudo. Oh, jadi ini ujian Tari Warok. Ujian Tari Warok semester 1. Ini Randy dapat penyaji terbaik juara 3. Ujian semester 1 tahun 2018. Wih, mantap. Yang ini tadi
ujian pertama, jadi baru masuk itu biasanya ujian Tariganong ya, kalau nggak salah 2017. Ya ini naik tingkat, jadi semester 1 ini Tari Warok Mudo, Tari Warok. Setelah lulus ujian Tariganong itu lanjut ke Tari Warok, seperti itu. Oke lor, jadi ini tadi sudah saya review semua piala-piala yang didapat oleh Randy Ganong. Ini kebetulan anaknya tidak ada di sini, dan kalau mau diwawancara itu Randy sangat sulit sekali, kayaknya malu-malu. Ya kalau diwawancari langsung untuk piala-piala ini lebih bagus. Tapi nggak apa-apa, ini sudah cukup detail untuk lomba-lombanya. Oke lor, jadi ini tadi review piala-piala menang juara lomba tari Bujang Kanong dan lainnya yang didapatkan oleh Randy Kanong. Oke, semoga ini menjadi motivasi kalian atau inspirasi kalian untuk terus semangat lagi menari Bujang Kanong biar bisa menang lomba seperti Randy Kanong ini. Oke, terima kasih. Cukup sekian dulu. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.